kena kuenya. Awas adek. Awas. Kerja bakti guys. Semoga berkah. Amin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan Lesti dan Wilar di hari ini guys, kabar terbaru update mereka berdua yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi ini mengenai pengajian yang digelar oleh Rizky Billar dengan adanya Lesti Kejora. Ya, semua bertanya-tanya, akhirnya pihak Indosiar pun angkat bicara sang direktur Bu Siwi. Akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut. Tentunya kebersamaan, kehikmatan saat acara pengajian itu digelar semalam membuat banyak orang bertanya-tanya. Ya, hal tersebut sukses mencuri perhatian kita semua. Pengajian yang diadakan itu rupanya membuat pihak Ibu Siwi, yakni salah satu dari Indosiar, Direktur Indosiar, menyampaikan hal yang sangat mengejutkan terkait pengajian yang digelar oleh keluarga Rizky Billar tersebut. Awas kena kuenya. Awas adek. Awas. Awas kena. Ya, pengajian yang juga dihadiri oleh Lesti Kejora tentu mencuri perhatian. Bagaimanakah dan apakah yang disampaikan oleh Ibu Siwi terkait pengajian semalam? Tentunya Bu Siwi tahu bahwa Rizky Billar pada tanggal 12 Juli merayakan hari ulang tahunnya. Tentunya hal tersebut juga menjadi perhatiannya. Makanya Bu Siwi menyampaikan selamat ulang tahun kepada Rizky Billar. Terkait pengajian tersebut, baik Bu Siwi maupun pihak Indosiar pun belum memberikan reaksi apa-apa. Karena memang senyatanya pengajian Lesti lah di rumah Lesti yang akan tayang di Indosiar. Sedangkan pengajian di rumah Rizky Billar akan tayang di ANTV. Tapi karena pemberlakuan PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20, sehingga tentu saja semua itu tidak bisa terlaksana. Pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi salah satu ujian bagi keberlangsungan acara pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar. Tentu di hari ini, selang sehari setelah putra dari Rosmala Dewi dan kekasih dari Lesti Kejora itu berulang tahun, semalam mereka menggelar yang namanya pengajian syukuran yang dihadiri oleh keluarga inti mereka. Hal tersebut tentunya supaya diberikan kemudahan bagi ya perjalanan kisah cinta Lesti dan Billar. Yang juga menarik adalah ya kebahagiaan seusai pengajian yang terpancar dari wajah keluarga Rizky Billar, baik dari Papa Daniel maupun yang lainnya. Apalagi kita semua sama-sama berbahagia ketika melihat Lesti dan Rizky Billar sudah seperti sah aja, sudah seperti suami istri. Mereka terlihat bersua foto layaknya pasangan satu sama lain yang saling melengkapi. Yang satu manis, yang satu tampan, membuat hati semua orang jadi dagdikduk ser. Tentunya semua pada berbahagia
melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mereka berdua. Tentunya dengan hal ini memberikan sebuah nuansa tersendiri bagi hubungan Lesti dan Bilar yang membuat kita berbahagia, terutama melihat kebersamaan Lesti yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi perkembangan terbaru mereka ini. Yang so pasti di hari ini adalah hari yang penuh berkah bagi kebersamaan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Makanya tak heran ketika mereka bersama-sama, yang namanya Lesti maupun Billar, melakukan tasakuran tak hanya pengajian, tetapi mereka juga ada acara bagi-bagi sembako. Tentunya bagi-bagi sembako itu adalah dalam rangka berbagi kebahagiaan, berbagi berkah, dan juga semoga nantinya dengan berbagi itu menjadi doa bagi hubungan Lesti dan Billar, dan nantinya juga hubungan mereka ke depannya mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua pada berharap kebersamaan mereka mendapatkan suatu hikmah, mendapatkan suatu suasana yang penuh arti, penuh kebersamaan, penuh kemesraan dalam hubungan percintaan mereka hingga ajal memisahkan. Tentu semua pada berbahagia melihat hal tersebut, melihat kebersamaan mereka, melihat pengajian yang digelar oleh keluarga Lesti dan Billar dalam rangka menuju halal. Itu saja mungkin kabar terbaru terupdate bagaimana mereka berdua yang merayakan momen ulang tahun Rizky Billar, dan komentar Bu Siwi yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Rizky Billar tentu itu adalah bentuk perhatian. Dan marilah kita juga berdoa bagi diri kita sekalian, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan apa yang mereka rencanakan, yakni rencanakan oleh Lesti dan Billar. Tentunya itulah harapan dan keinginan kita. Semoga nantinya pengajian dan siraman yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 21 setelah PPKM bisa terlaksana. Oke, jangan lupa agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.